Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Di hari pertama liburan sekolah anak-anak, kami berkesempatan untuk mencoba tempat camping baru di Desa Tajurhalang, Cijeruk, Bogor. Nama tempatnya Tamasya Highland. Tamasya Highland sendiri saat ini statusnya masih soft opening dan baru akan grand opening di bulan Januari tahun 2023. Untuk menuju Tamasya Highland, hanya memerlukan waktu kurang lebih 90 menit atau 1 jam 30 menit saja dari Jakarta. Cukup ketik Tamasya Highland, maka kalian akan diarahkan sampai ke lokasi. Medan jalan yang dilalui, 95%-nya sudah bagus, namun 50 meter menuju lokasi, jalanan masih berbatu. Ketinggian Tamasya Highland berada di 950 meter di atas permukaan laut, dengan suhu di malam hari berkisar antara 20-17 derajat Celcius. Nah, bagi kalian yang masih WFH, nggak perlu khawatir, karena Tamasya Highland menyediakan Wi-Fi yang cukup stabil. Oke, kalau gitu nggak perlu panjang lebar lagi, ikutin terus ya pengalaman camping kami di Tamasya Highland. Akhirnya kita sampai di Tamasya Highland, Tajurhalang, Cijeruk. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 3.52. Kita mau langsung aja nih set up tendanya. Karena kebetulan juga ini hujan baru banget berhenti di daerah Tajurhalang sini. Anak-anak baru banget sampai udah langsung minta ke bawah. Karena itu di bawah tuh indah banget. Ada kolam renang tapi dibikin sealami mungkin. Ini karena habis hujan juga ya, jadi suasananya itu enak banget, mendung-mendung dingin. Nah, itu di belakang Gunung Salak. Jadi pemandangan depan belakang ya, belakang Gunung Salak. Depannya nanti malam mudah-mudahan cerah, itu city lights di sini. Oh,
Ini sekarang tendanya udah berdiri sambil tunggu suami lagi pasang-pasangnya. Saya mau kasih lihat kamar mandinya di sini. Jadi posisinya dari tempat kita mendirikan tenda ini persis ada di sebelahnya. Kalian bisa lewat sini. Wah. Ini saya nggak usah ngomong apa-apa, kalian bisa nilai sendiri ya. Bersih sekali. Saya buka sendal aja karena di luar lagi blok. Wah, lihat. Bagus. Pengelolanya udah benar-benar membuat kamar mandi dan toilet yang nyaman buat kita. Jadi, kitanya saat berkunjung ke sini juga harus menjaga kebersihan. Nah, ini wastafelnya. Senang banget ini ada suara apa? Suara aliran airnya ini bikin suasana kayak benar-benar di pedesaan banget. Nah, ini yang satunya lagi sama. Yang satunya lagi juga sama. Dua-duanya toilet duduk. Desainnya sama. Sekarang kita balik lagi naik ke atas. Barusan coba toiletnya, semua aman, bekerja dengan baik, keran-keran dan showernya. Big sofa. Really? How many? Yeah. Apa tuh tuh family gathering guys? 그게 더 좋아. 밑에 띵기는 아닌데 밑에가 심판할 수 있고 망이 있어 가지고 그게 좀 괜찮아. 그래서 그거 가져가다가 이렇게 그거 그게 빠상이 쉬워. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4:55. Alhamdulillah udah beres semua settingan tenda kita untuk malam ini. Sebenarnya ini udah mulai rintik-rintik gerimis lagi nih turun. Tapi semoga aja cuma kabut lewat ya. Kita sekarang mau jalan-jalan nih ke bawah. Yuna. Mami. Your voice in fast. Oh, can I give that? Come on, give me that first. Okay. Nih, jadi tadi kita masuk dari sini. Terus ini area untuk parkiran, parkiran mobil buat yang camping di bawah. Dan yang ini untuk camper van. Yuna. Bismillah. Ini dia area tenda juga. Bisa 7-8 tenda katanya di sini. Di lumayan ya, dan di sini view-nya juga bagus, langsung Gunung Gede Pangrango di depan. Ini blok kita di atas, blok camper van. Yang saya suka banget di sini itu adalah ini nih, dibuat
sungai ini buatan, semakin terasa suasana alami pedesaan dengan air yang jernih ya tentunya. Nah sekarang kita ke bawah. Seneng banget di area Bogor, Cijeruk, Tajurhalang sini yang cuma memakan waktu 1 jam 45 menit dari Jakarta. Ada tempat camping yang dibikin seindah ini karena jarang sekali ya. Walaupun gak terlalu luas areanya, tapi justru itu yang bisa jadi salah satu kelebihannya, karena tentu aja akan lebih private ya yang camping di sini. Ini dia airnya jatuh ke sini, ke bawah situ. Jadi ini tuh kalian bisa banget berenang di sini ya. Airnya bersih langsung dari mata air Gunung Salak. Iya, bagus banget konsepnya. Jarang ada kolam untuk berenang dibuat sealami ini. No fishes. Oh iya. Tuh suami bilang cantik banget. Enak ya Bu ya, private ya. Iya nih kalau kalian yang punya keluarga besar butuh tempat camping yang benar-benar private buat keluarga kalian aja, ini cocok banget Tamasya Highland ini. Karena benar-benar satu area bisa kalian sewa. Nah ini juga ada villa, masih dalam proses finishing sepertinya. Tapi udah kelihatan bagusnya dari sini. Ini dua lantai. Dua kamar. Iya, dua kamar, kamar satu di bawah. Oke, oke. Makasih ya, ya Mas infonya ya. Enggak dingin airnya? Enggak dingin. Mau berenang sekarang? Bisa, bisa, Uri. Jadi Wonbin dan apanya tetap penasaran. Pengen celup-celup kaki katanya. Oh ya, buat sekedar informasi, di sini itu ketinggiannya ada di 950 mdpl. Dona antar kah dari? Oke, sekarang kita kembali ke tenda kita. Sekarang ini suhunya di 22 derajat Celsius dan suhu terendah di sini mencapai 17 derajat. Kelihatannya memang nggak terlalu rendah ya, tapi karena di daerah Tajurhalang ini anginnya cukup berhembus, jadi berasa banget tuh dinginnya. Dan karena ini juga perbukitan ya. Cold. Sudah kembali ke tenda. Sudah mau ini nih, sebelum hujan atau gerimis lagi karena agak mendung sebenarnya. Ya. Kita mau siap-siap keluarin bahan-bahan makanan kita nih. Ini seperti biasa ada aja yang ketinggalan. Kali ini chicken wings-nya ketinggalan. No. My favorite.
habis direndam tadi. Saya langsung masukin freezer, harusnya langsung masukin ke cooler box. Are you serious right now, bro? Are you serious? Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.30, sudah mulai gelap suasananya nih. Kalau kita lihat di arah situ, sudah mulai nampak lampu-lampu kota. Ini Gunung Gede Pangrango, kelihatan dari sini. Lampu serbaguna Sunray C1500 Mini Camping Light merupakan lampu pocket size dengan fitur yang lengkap. Mulai dari 180 derajat arah pencahayaan, dual tone COB light, fitur magnet untuk ditempel di permukaan besi, water resistant, dan dapat digunakan menjadi power bank. Menjadikan lampu ini bisa digunakan untuk segala kondisi seperti tipe V series lainnya. Sambil tungguin tom yumnya lagi direbus. Kita lihat suasana toilet dan kamar mandinya ya. Di malam hari. Terang sekali. Baru ditinggal sebentar, dapat pelangi, masya Allah. Iya, dari atas ya. Oke, ntar kita ke atas. Kita ke atas yuk, keren banget ini. Wah, ini kita ada di rooftopnya. Iya, bagus banget warnanya itu. Wah, itu juga di belakang. Wah, masya Allah. Ini memang ya Tajur Halang itu areanya. Kalau petang dan pagi hari luar biasa indahnya. Alhamdulillah ya Allah, tuh pas azan, masya Allah. Hi, when is your friend coming here? Wah. Luna nggak kuat katanya kedinginan di atas sini, Luna, jadi dia turun. Iya. Yeah. Masih merah ya? Masya Allah. Sini enak, dingin. Dingin. Mamin suka? Suka. Itu gunung apa itu? Gede Pangrango. Enggak moving. Itu ini berkerlap-kerlip. Oh ya. Sorry. Itu ternyata pesawat. Benar, Won Bin. That's like, kok naik ke atas ya? Atas terus. Hilang. Iya, hilang. Masuk ke awan. Oh, dingin banget, Won Bin. Naik ke bawah aja. Naik ke bawah. Won Bin, jangan sini, nanti masuk angin. Yuk, turun yuk. Are you top going down? I'll go first. Ya, kamu dulu deh. Yay, success. Success.
ramps yang the one where there's car and there's also stair in this ramp. I wanted to make it like this, mom. Yeah. Kayak ada bamboo walls and everything. Iya, nanti ya. Setelah puas lihat pemandangan dari atas rooftopnya, kita kembali lagi ke tenda kita karena sudah mulai dingin sekali anginnya. Kamu sih nggak dingin terus. Ini ikan terinya tinggal dipakain, diolesin tepung. Nanti kita goreng. Kerangnya udah selesai. Ya bu, sausnya dikeluarin coba. Biar nggak dingin. Ini udah mulai kering ikannya, kita balik. Ikannya udah matang, kita tinggal oles dengan bumbunya. On the other side dong. Ya. What's moving? Udah dioles, sekarang kita tinggal taburkan toppingnya. Ikannya udah, sekarang kita lihat tom yumnya juga udah. Nasinya juga udah. Nasinya udah. Nasinya juga udah. Ya, semua udah. Darahnya udah. Tinggal makan sekarang. Sosnya juga udah. Nah, tinggal makan. Oke, ini udah selesai menu makan malam kita. Hari ini ada tom yum soup, tori beng-beng, dan kerang darah. Selamat makan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.20. Ini saya udah gak sanggup di luar karena kedinginan. Anak-anak masih lanjut makanin kerangnya. Sengaja tadi makan nasi dulu dan lauk supaya kerangnya katanya bisa dimakan terakhir. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.40. Alhamdulillah ini semuanya bersih, Obo, ya. Makanannya. Saya ke Wonbin yang ngabisin. Ini anak-anak udah masuk ke dalam karena dingin. Lalu ini alhamdulillah gerimisnya udah gak terlalu besar. Lagi mau pasang api unggun nih. Mau kasih lihat kalian jalan-jalan ke bawah.
kondisi malam hari yang cantik di Tamasya Highland. Keren banget ya. Ini kalau udah malam gini, ditambah suara binatangnya. Seru banget saut-sautan mereka. Bagus. Sekarang kita kembali lagi ke tenda. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:07. Walaupun masih agak gerimis, tapi nggak terlalu deras. Si Grimmy Shana. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:07. Ini udah beres semuanya. Di luar suasana masih gerimis sedikit-sedikit, jadi kita pengen banget duduk-duduk di situ sebenarnya, tapi ya takut masuk angin. Jadi di sini pun sama, view-nya tetap indah keluar. Kita sengaja nggak tutup pakai pintu nyamuk karena alhamdulillah nggak ada serangga, nggak ada binatang-binatang yang gimana-gimana, jadi aman nih, enak banget ya dari tadi Yobo. Angin lumayan sih nanti. Ya, dan alhamdulillahnya nggak terlalu berangin nih malam ini, enak banget. Pokoknya pas banget cuacanya malam ini buat kita. Cuma memang di bawah agak berkabut, jadi city lights-nya nggak seterang tadi pas petang. Nah, ini sekarang udah mulai berhenti ya Yobo, gerimisnya. Kita bisa duduk-duduk di situ. Enggak, Yobo는 더 있나 봐. 싶으시면서 두 개 지금 돈 많이 썼습니까? 네? 돈 많이 썼어요. 이거 그러니까 이거만 써도 돈이 많아. 아름답다. 감사해. 바로 berhenti nih gerimisnya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:41. Ini anak-anak udah tidur. Kayaknya kita hari ini istirahat lebih awal supaya besok segar bangunnya. Kalau gitu sampai bertemu besok pagi dalam beberapa saat lagi.
Selamat pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5 lewat 5. Ini alhamdulillah cuaca bagus banget, cerah di luar. Indah banget pemandangannya dari sini. Suhunya pas kalau buat saya, nggak bikin kedinginan tapi nggak panas juga, jadi sejuk. Masya Allah, keren banget itu nanti sunrise di situ. Sekarang jam 5 lewat 15. Sudah langsung kerasa bedanya, langsung terang. Coba kita naik ke atas yuk, ke rooftopnya. Wah, bulannya bulat banget di sana. Sesuai janji sama anak-anak, pagi ini mereka bebas, pokoknya boleh makan mie yang mereka suka. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 9.20. Kita mau lihat ke dalam villanya. Jadi buat kalian yang camping di sini, kalau ada ajak orang tua, nggak usah pusing, nggak usah bingung. Mereka bisa, iya, di villanya nanti. Ini sekarang masih proses finishing, tapi bakalan keren banget jadinya. Konsepnya bagus. Ih, gede loh mbak kasurnya. Wah, ada cowok. Dapet view lagi. Oh, iya, gue enak. Enak ya. Tapi kamar mandinya terbuka. Ini pasang gini. Nanti kasih gorden ya. Nah, ini ada nanti rencana bathtub, kamar mandi semua di sini. Keren deh. Ala Bali lah ya. Iya, konsep ala-ala Bali. Nih. Raca nih mbak. Tuh. Nah, iya. Sejuk jadi. Aku lihat di Bali nih mbak. Kayak gini. Wah. Sini tangan saya udah. Oh, di sini ini view-nya semua kelihatan, iya, dari sini. Nah, ini yang diukur. Jadi kalau tidur kelihatan gitu kan. Lucu ya ini ya. Iya, pohon banyak tapi tetap enggak nutupin view. Ih, yang di atas enak banget ini, Mbak. Mbak, ini kasih banyak jendela. Iya, jadi dia mau lihat kok, tapi ini mati ya. Iya, kamu mati. Tanah kecil kan. Ah, iya betul betul. Iya. Jadi ini bisa lihat yang bawah tuh view kolam, yang ini view kota. Kota gitu. Aduh, tapi dia enggak gangguin campingnya. Iya, iya benar.
Aduh, keren. Iya, ini buat ini lah sel-selan. Keren banget. Ukur ini, jadi di kalau tidur kelihatan langsung kan? Gunung juga kelihatan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.49. Ini seru banget, kita habis ngobrol-ngobrol lama dengan Mbak Miranda dan suami yang punya tempat ini, Tamasya Highland. Ya, mereka juga ada ini ya, camper van, jurnal Tamasya. Kalian bisa cek nanti Instagramnya. Ini ada elang Jawa lagi terbang di atas camping ground. Oh iya. Ya. Besar banget, Nak. This thing feels like an oven. We are going home right now, so I am helping my come on, Tadabo. Nah, itu orang yang kata biru juga. Thank you, cuman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.40. Ini alhamdulillah udah beres semua. Barang-barang udah masuk ke dalam mobil dan sudah bersih. Gak bosan-bosan ya saya ingatkan, kalau kalian datang ke tempat camping dalam keadaan yang bersih, meninggalkannya juga harus dalam keadaan yang bersih ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan pengalaman camping kami di Tamasya Highland. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.